Saudara, ribuan jemaah calon haji Maluku dari 10 kabupaten kota yang telah masuk ke asrama haji Desa Waiheru, Kota Ambon, akan diberangkatkan melalui embarkasi Makassar dalam 3 kloter pada 15 hingga 16 Juni mendatang. Usai seluruh jemaah calon haji dari 10 kabupaten kota yang ada di Maluku masuk ke asrama haji di Desa Waiheru, Kota Ambon, dan dilepas oleh Gubernur Maluku pada 13 Juni kemarin, 1.125 jemaah calon haji Maluku akan diberangkatkan pada 15 dan 16 Juni mendatang melalui Bandara Internasional Patimura menuju embarkasi Makassar. Ribuan JCH asal Maluku ini tergabung dalam 3 kloter, yakni kloter 33, 34, dan 35 yang rencananya akan berangkat menuju Arab Saudi pada 16 dan 17 Juni dari Makassar. Sementara untuk JCH asal Kota Ambon yang tidak masuk ke asrama haji akibat keterbatasan asrama akan diberangkatkan dari pelataran Masjid Raya Al-Fatah pada Kamis dini hari. Baik pemandu, pembimbing, tim kesehatan serta panitia penyelenggara ibadah haji Provinsi Maluku laksanakan tugas saudara-saudara dengan serius dan sepenuh hati sesuai dengan amanah dan tanggung jawab saudara-saudara. Yahya Latting, Kompas TV, Ambon, Maluku.